اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Dokter
tambang tali ini di, ya, karena nanti yang membatasi adalah pihak teman-teman dari Taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat sholatullah alaihi karena kecantikannya. Ternyata cantik penting. Kenapa? Karena istri kita hampir 24 jam di depan kita, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ternyata, oh ternyata cantik ada batasnya. Sofian kori kita kan dia. Kita pedasan. Plastiknya mana? Ini sini. Ini mau dikalongin sorban. Ayo, tolong ya. Buka. Udah ya.
Enggak biar istirahat dulu. Tak mau aja anak itu. Kasus PS,
Pak, semuanya Pak. Untuk yang menggunakan handphone boleh ambil gambar, tapi ini mendatangkan rahmat kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Apakah Bapak Ibu ingin dapat syafaatnya? Maka kita semua bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu mereka lebih banyak, amal mereka lebih khusyuk, rendah hati mereka jauh lebih rendah hati. Abu Somad yang tampil di hadapan ini sama seperti tiang ini. Tiang ini yang paling kuat adalah besi. Apakah besinya kelihatan? Tidak. Yang paling kuat adalah batu. Apakah batunya kelihatan? Tidak. Yang paling lemah itulah yang kelihatan. Cadangan hidup. Allah jadikan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Allah berikan beliau istiqomah sampai akhir ucapan saat menghadap Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat kita doakan guru kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, saat itu Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa Abdul Somad. Jamaahnya juga. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Hadis itu ada dalam kitab Al-Mustadrak, ditulis oleh Imam Al-Hakim. Jangan ragu, maka tetap doakan kawan, sahabat, tetangga, kerabat, handai tolan, teman alumni, teman grup WhatsApp, follower. Gak boleh. Tolong videonya jangan dipotong. Padahal yang dimaksudkan dalam doa itu adalah larangan, jangan berdoa seperti itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man tazawwaja, siapa yang sudah menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Setakwa-takwanya laki-laki, sehebat-hebatnya perempuan, belum menikah, imannya masih setengah. Tapi ada laki-laki yang biasa-biasa saja, perempuan yang ibadahnya biasa-biasa saja, sudah. Siapa yang mampu naik ke atas membawa makanan? Inilah perempuan yang solehah bernama Asma binti Abi Bakar, anak kandung Abu Bakar Siddiq, saudara seayah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa namanya tadi? Asma pakai alif. Asma. Kalau tidak pakai Asma, Asma sesak nafas. Nama laki-lakinya Zubair ibn al-Awwam. Nama perempuannya Asma binti Abu Bakar. Menikah Asma dengan Zubair, lahir anak yang soleh. Bukan hamba setan, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan. Diberi dengan nama hamba Allah, Abdullah. Bisa juga dengan nama lain, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam. Maka nama lengkapnya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, Abdul Rahman ibn Zubair ibn al-Awwam. Lalu kemudian anak yang baru lahir tadi dibawa oleh ibunya Asma binti Abi Bakar, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anak pertama yang lahir setelah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah, namanya Muhammad Ali Al-Bar. Namanya Muhammad Ali Al-Bar. Bayi, bagaimana menghangatkan tubuhnya? Menghangatkannya dengan cairan kurma. Jadi nanti ibu bapak kalau adanya, anak-anaknya nanya, gimana itu, kenapa, untuk apa adik dikasih ini, ma? Anakku, ini sunnah Nabi. Apa arti sunnah, ma?
Nabi dulu memberikan cairan ini kepada anak dari Subay bin Awam, anak dari Asma. Lengkapnya di mana? Mama sudah lupa. Tapi kalau kita mau lihat, bisa dilihat ketika bayi keluar, maka macam-macam musim dia alami. Terlalu panas, terlalu dingin, musim panas, musim dingin, musim asap, musim. Sebentar ya. Kenapa kau hentikan bacaan Quran hanya karena telepon, hanya SMS? Kalam Allah kau putus hanya dengan kalam manusia. Stop dengan bicara, lanjutkan bacaan Al-Quran. Ila quri Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu diam, la'allakum turhamun. Ibunya dapat rahmat, suaminya dapat rahmat, anaknya dapat rahmat. Maka kita semua pun malam ini menenangkan jiwa dengan rahmat mendengarkan bacaan Al-Quran. Bisa kita terus ya? Sunnah yang pertama untuk anak adalah tahlil. Berikutnya Pak Ustaz, ada seorang laki-laki namanya Abu Rafi. Siapa namanya? Abu Rafi. Lalu kemudian Abu Rafi melihat dengan matanya, ra'aitu Rasulullah. Tidak, 21 21 hari tidak ada juga uang. Tidak usah lihat kalender lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Ustaz, umur saya 40 tahun. Dulu saya susah. Di kampung orang tua tidak tahu agama. Tapi sekarang setelah kami di Jakarta, uang banyak. Saya punya gaji, sekarang saya punya duit. Bolehkah saya akikah sekarang untuk diri saya? Boleh. Mana dalilnya? Aqwa'an nafsihi ba'dama mu'itha nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi Nabi. Dan Nabi akikah umur 40 tahun. Anda tidak mau pakai hadis ini? Pakai pendapat ulama. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadrab mengatakan, boleh akikah setelah dewasa. Makanya Bapak Ibu yang belum akikah atau anak muda sekarang punya uang, pulang dari sini cari kambing www.kambing.com. Besok pagi hari libur, undang teman, rapat tetangga, potong kambing. Jangan takut kambingnya tidak dimakan orang, jangan pula takut kambingnya habis dimakan, karena sekarang banyak yang tidak mau makan kambing. Jangankan makan kambing, melihat kambing sudah kumat dalam tidur. Oleh sebab itu maka ini adalah silaturahmi. Ustaz, saya sudah kerja, baru saja jadi PNS, bekerja di BUMN, boleh kasih akikah sekarang? Silakan. Besok pagi akikah, kasih alamat, saya coba datang. Mungkin mendoakan anaknya. Hati saya panas Pak Ustaz. Panas kenapa? Karena kambingnya? Bukan. Kenapa panas? Saya sakit hati dengan dia Pak Ustaz. Saya sudah nikah 5 tahun ya. Proses taping hari ini akan tayang nanti hari Minggu jam 10 pagi di TV. Oh, 9.30 pagi di TV. Jangan sesuai nama kami. Saya tahu maaf. Ya, dulu lagi. Oke, selamat malam. Tadi Pak ketemu Pak Margi nggak sih? Apa yang disampaikan Ustaz tadi? Siapa kita utama kita hari ini? Ibu rumah nggak punya anak seperti Rumi Ustaz Abdul Somad? Ustaz Abdul Somad. Banyak kita lihat gelarnya tinggi, gelar pendidikannya bertumpuk, di kantor dimuliakan, tapi ternyata anaknya tukang tipu. Kenapa? Mulai dari mendidik dan membesarkan anaknya, tidak mengamalkan sunnah, bahkan cenderung menyepelekan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Terus, 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 terus
صلي على سيدنا I'm not afraid to die.